Tara, kayak gini guys, kereta apinya guys. Jadi seatku di dalam sini. Tuh, bullet trainnya. Halo semuanya, selamat pagi. Salam dari Korea, annyeonghaseyo. Ini pukul 8, kita sudah selesaiin semua sekali. Sudah imigrasi, sudah custom declare dan sebagainya. Aku mau keluar, selepas ini adalah vlog tren to Busan ya, tapi aku mau keluar sekejap. Minus 5 derajat itu seperti apa guys? Tidak, langsung beku, ya Allah. Tidak, ya ampun, gila dinginnya. Langsung minus 5 derajat, ya Allah. Menggigil. Oh, ini kalian nampak? Aku cakap gini saja, asap keluar guys. Asap keluar, ini bukan asap kebakaran ini ya. Oh, dingin. Minus 5 derajat. Lepas ini aku mau ambil wifi dulu yang sudah aku booking lewat clock ya. Aku booking lewat clock seharga lupa aku. Tinggal ambil, nanti saat kita balik, kita balikan ke counternya 24 jam. Jadi selama di sini nggak usah kalian beli paket roaming mahal. Kalian sewa saja sehari kalau nggak salah 70 ribuan lah gitu ya. Boleh connect ke 3 device. Aku ngomong sambil dingin, lepas ini tren to Busan. Coy, bukan minus 5 coy, minus 6 coy, lihat coy. Minus 6 derajat Celcius, fokus dong. Ya Allah, tanganku loh sudah mengembun. Ini nggak tahu ini suara boleh masuk nggak ya. Ada kemarin yang pakai mikrofon seperti ini suaranya terus dia close ya, karena sejuknya bukan tah lagi guys, minus 6 guys. Oh, gila. Ini belum kalau ada angin ya, kalau ada angin lagi gila tuh busnya yang menuju ke Seoul ya, tapi kita nggak naik bus, kita pakai kereta api saja arek untuk menuju ke Seoul Station. Lepas itu kita akan pakai high speed train untuk menuju ke Busannya. Ya Allah, buat aku ganti yang tebel ini, aku ambil dari koper aku. Yang kot tadi itu sudah nggak menjangkau badan aku ya, aku menggigil banget. Ini sudah agak sedikit oke ya pakai kot yang tebel, jadi sudah macam robot guys. Nanti baju ini berlapis-lapis ya, biasanya aku gitu. Itu hari sama si Cimel itu minus 2, ini minus 6. Nanti kalau turun salju katanya itu boleh sampai minus 15 ya, kalau malam hari. Kayak apa dinginnya guys, ini sudah berasap. Oh. Ngomongnya sudah berasap nih. Oh gila, tapi siok. Aku mau pakai ini ya. Kalau nggak gini guys, mati kalian kedinginan. Kasutnya sudah pakai kasut begini, bajunya sudah pakai baju robot. Tara, sudah agak udah hangat guys tadi, ya Allah, tanganku terus itu ya, keriput guys tadi. Ya Allah, bajunya sudah robot nih. Minus 6 derajat. Jadi ambil wifi yang aku booking di sini, di dekat gate 67 dari KT Ole ya. Di sini, nanti kita balik aja juga di sini. Ini suasana airport di pukul 8. Ramai banget, tapi di luar sejuknya gilole guys, bener-bener. Menggigil. Kita di sini, kemudian kita keluar, terus itu transportationnya di sini. Yuk kita menuju ke sana. Kita akan pakai arek ke stasiun Seoul, kemudian lanjut tren ke Busan. Airport Railroad. Jalan sendiri kok? Ngalih kok. Tara, beku jalan sendiri. Tara. Wih, ramenya semua pakai baju robot guys. Kesejukan semua. Aku mau cari tiket station karena aku belum beli tiket. Kalau nggak ada kita beli lewat clock saja. Kalau nggak ya kita terus direct di sini saja pun sama saja ya. Kita turun lagi ke bawah, naik turun. Ya kita beli pakai vending machine. English. Please select your departure. Oh, 928 ini jam berapa? Select yang 928. Please select the number of passengers and press the confirm button. 19.000 untuk dua.
cash or credit card. 50.000. Ditariknya terus. If you want the receipt, please press print receipt. Jadi ada dua, yang all stop train itu yang ke sana agak murah. Kita ambil yang express. Express yang sebelah kanan. Kita yang arek sini ya. Sebelah sini boleh kali ya? Jadi ini kereta arek yang akan kita naiki untuk menuju ke Seoul Station ya. Ini non-stop train ya, jadi tiap station itu dia nggak akan stop. Beda dengan yang all-stop train. Aku dulu pernah pakai yang all-stop, itu lama banget. Kalau ini hanya sekitar ya 40 ke 45 menit lah kita boleh datang di Seoul Station ya. Ini yang all-stop train ternyata guys, sorry salah tadi. Dateng arek trainnya yang menuju ke Seoul Station. Ini guys yang akan kita naiki, express train ya. Nah, kalau yang ini tuh ada bangkunya ke depan. Kita sudah ada seat number-nya ya. Ini nggak lama nih, on time nih. Kita harus buru-buru ya. Tak apa, biar Tia. Nggak apa-apa. Padi. 6. Where is it? 4. Sini. Selesai banget guys, tempat duduknya dua-dua gini ya. Kalau yang all stop train itu macam MRT, dia tempat duduknya cuma di tepi gitu. Jangan keras-keras kalau di sini tuh nggak boleh kita berisik. Di Korea stylenya begitu. Ada pijakan kakinya. Ini pijakan kaki ya, langsung berangkat ya. Nggak pakai lama loh. Wow. Cuman 45 menit. Baca guys, baca nih. Huruf Hangul ya, itu namanya. Akhirnya keluar dari gua, dari bawah tanah. Inilah suasana kota. Tapi gak ada salju guys. Aku belum nampak salju. Jadi gak stop ya di arah station. Ini non-stop train. Non-stop train apa ya? Iya betul. Salju, mana salju? Salju. Kok nggak ada salju ya? Sampai pohonnya itu nggak berdaun sama sekali, hanya batang saja. Ada salju, ada salju, ada salju guys. Ini Seoul Station, jadi station yang berada di pusat tengah kota. Kita akan redemption tiket yang aku beli by online sambil apa itu reservation, sambil reservasi seat ya. Kalau nggak reservasi seat, dikhawatiri kita nanti berdiri. Aku nggak mau berdiri sampai ke Busan 2 jam something, hampir 3 jam lebih mungkin kalau nggak salah ya. Jadi kita mau ambil reservasi seatnya itu maybe yang pukul 12. Ini masih pukul 11, 10.30 ya. Wow, besar banget ini Seoul Station nih guys. Gila, lautan manusia di sini. Nah, ini kereta api yang akan kita naiki nanti ya, bullet train ya. Kita akan redemption tiket online kemarin di sini. Let's go rail. This is seat. Ya, okay. Thank you. Tadi gue salah, harusnya ke McDonald's. Kenapa aku masuk ke loteria? Kalau McDonald's tuh yang sebelah sini, kita akan coba McDonald's-nya Korea. Language English. Bahasa Jawa enak toh. Start order.
Take away. Oke. Ya udahlah, gini nanti kulihatkan kapan-kapan saja ini buru-buru guys. Ya Allah, aku dapat toys guys. Wak 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 wak. Saus Chajun, enak banget guys. Aku makan McNugget. McNuggetnya pun enak. Aku suka sih makanan Korea ya. Chajun sauce seperti ini, nggak tahu apa ini. Yang penting enak makan. McDonald Korea. Favoritnya si Cimel. Dulu selalu makan McDonald. Tapi jangan kalian cari nasi ya. Nggak ada nasi. Kalau mau makan nasi, bawa sendiri dari rumah atau bawa rice cooker ya. Mantap. Wow. Ada burung. Halo burung. Kita akan lanjut pakai bullet train ke Seoul. Pintu masuknya di arah sebelah sana. Cara-cara ini Seoul Station guys. Yuk, let's go. Pulan akan kasih lihat ke kalian bagaimana high speed trainnya yang ada di Seoul ini. Apakah sama nggak ya kira-kira dengan high speed train atau bullet train yang ada di Jepang alias Shinkansen? Let's go guys, let's go. Pakai baju robot guys. Lihat guys, seperti ini. Ah ya Allah, benar-benar dinginnya menggigil. Pakai sarung tangan saja masih sejuk kok. Ih, baik banget security-nya. Nganterin guys ke tempat kita akan naik KTX-nya atau high speed train-nya. Ini security depan nih. Kita ngekor di belakangnya. Baik banget dianterin. Coy, inilah orang Korea baik-baik guys. Tengok. Dianterin gak cuma ditunjuk saja. Jadi kita akan naik keretanya ini guys, bullet train. Kepalanya mana ya? Kalau bullet train tuh kepalanya kan muncung gitu ya, macam lancip gitu ya. Kayaknya ini deh. Oh tuh. Tuh. Itu bullet trainnya yang di Seoul ya. Tapi kayaknya lebih high speednya itu lebih yang Shinkansen ya. Ini nggak tahu berapa speednya, kecepatannya berapa nggak tahu. Tuh, itu berangkat atau datang ya. Panjang sekali guys, lihat guys. Seperti ini yang akan kita naiki untuk menuju ke Busan. Jadi Busan itu macam kayak kota di bawahnya Seoul. Di sana nggak seberapa sesejuk di Seoul ya. Tuh, itu baru datang tuh. Aku sudah di dalam kereta, ya Allah. Dapatkah kereta nomor 1. Jadi tadi dari sana tuh jalan ke belakang. 12 di. Jadi tempat kursinya tuh seperti ini guys. Hampir ke Shinkansen. Jadi seperti ini seatnya. Tara, kayak gini guys kereta apinya guys. Jadi seatku di dalam sini di car nomor 1 ya. Ini bullet train kayaknya belakang sendiri nih ya. Depannya yang sebelah sana. Kalau sudah cis-cis itu sudah akan berangkat apa ya? Ada jolokannya tuh, lihat tuh guys. Nah, seperti itu ya kepalanya ya. Jadi kepalanya tuh bulat gitu ya, kayak gitu. Ini ada mejanya. Tara, mejanya gini, terus dibuka. Oke, buat kita simpan makanan ya. Kursinya tuh dua-dua guys. Nah, seperti itu ya kursinya. Kayak gini, jadi ini perjalanannya kurang lebih 2 jam 30 menit lah ya. Dari Seoul Station ke Busan. Di luar sejuknya, minta ampun guys. Aku sampai kedinginan. Udah pakai sarung tangan, pakai itu, pakai baju hangat, kan sudah kayak robot ya. Jadi bulan nanti di Busan, di Busan tuh 3 hari lah ya. Terus balik lagi ke Seoul, kita akan stay di area Myeongdong itu kurang lebih 6 malam 7 hari. Setelah itu kita balik ke Singapura, di Singapura stay 1 malam. Baru besoknya pulang balik lagi ke Surabaya. Mungkin di Surabaya kurang lebih 2-3 minggu baru balik ke Brunei karena mau uruskan ibu sama Cikal balik dari umrah. Jadi aku baliknya itu
selisih satu hari sama si Cimel ya. Jadi aku hari ini, Cimel baru besok. Dua jutaan lah seorang ya, hampir kurang lebih segitu. Ini untuk 4 hari penggunaan. Ngantuk banget ya, sorry ya kalau sekiranya aku nggak begitu banyak memperlihatkan kekayaan perjalanan dari Seoul menuju ke Busan pakai tren to Busan judulnya ini nanti ya, karena aku ngantuk banget, capek banget. Di sini masih wajib pakai masker. Aku tuh belum pernah lihat sih cerita tren to Busan tuh ya, katanya movie itu terkenal banget ya dulu ya. Kata itu ada satu keluarga dia pergi ke Busan pakai tren, tapi semua mati dimakan zombie katanya gitu. Jadi kereta api itu di dalamnya ada zombinya, kurang lebihnya katanya itu seperti itu. Aku nggak pasti ya, karena aku belum pernah lihat bagaimana movie Train to Busan, terkenal banget itu ya. Jadi sekarang aku mau naik kereta api dari Seoul ke Busan. Ini adalah Train to Busan. Takut guys. Jadi bullet train ini speednya kurang lebih 305 km per jam ya. Seperti itu penampakannya. Tapi sayang jalannya mundur. Macam apa ya? Tuh, bullet trainnya. Ujung kepalanya seperti itu. Goodbye Seoul. Ini menuju Busan. Pertama kalinya aku akan jalan-jalan di Busan, guys. Ada rekomendasi apa di Busan, guys? Semoga aku dapat cepat ngedit. Jadi ada yang boleh bagi rekomendasi apa yang akan aku kunjungi di Busan. Ya Allah, saking dinginnya, daunnya semua meranggas. Wow. Nah ini sudah akan laju, terus kereta apinya itu nggak terlalu banyak goyang. Macam hampir ke Shinkansen. Kalau Shinkansen tuh 400-an kilometer per jam, tapi kalau ini 305 Seoul Tower. Kalian boleh nampak, aku pernah ke sana sudah 2 kali. Tuh nampak tuh Seoul Tower. Dari Seoul menuju ke bawah sini sampai ke ujung sini dekat laut sini ya. Nanti staynya aku di dekat laut guys, tapi nggak tahu aku bikin room tournya hotel aku atau enggak, karena aku capek banget dari kemarin pagi sampai sekarang belum mandi. Tuh lihat daunnya nggak ada. Rumah-rumah di Korea tuh seperti ini. Wih, sudah mulai speed, high speed. Lewat terowongan. Korea tuh kontur tanahnya tuh kayak berbukit-bukit gitu ya, jadi dia nggak landai, ada bukit gundukan gitu ya. Seperti ini kontur tanahnya. Masih jauh lagi Cheonan Station. Kereta minyak kali ya. Ini baru Daegu, masih banyak jauh lagi guys. Ya aku sudah tertidur dari tadi nih. Di sini kita masih di Daegu, kita akan menuju ke bawah lagi ke Busan. Di sini sudah nggak seberapa sejuk, ku cek tadi dalam 2 derajat Celcius ya. Nah, Daegu 2 derajat. Beda dengan di Seoul tadi minus 6 coy. Di sini masih ada daun-daun warna hijau. Kalau di Seoul tuh nggak ada sama sekali, daunnya ranting saja. Daerah Daegu itu, sorry ya mukaku,
dari kemarin sudah 30 jam belum mandi. Itu katanya itu banyak kilang atau macam kayak pabrik gitu ya. Jadi banyak TKI-TKI, macam pekerja dari Indonesia itu. Dia berdomisilinya itu ya adalah di sebagian di area Daegu ini. Katanya Daegu itu banyak kilang atau pabrik. Ternyata di sini nggak seberapa dingin, nggak sedingin di Seoul-nya. Nah, aku kasih lihat guys. Seperti itu kepalanya dari kereta api yang kita naiki tadi tuh, bullet train gitu ya. Tapi kecepatannya nggak secepat Shinkansen yang ada di Jepang ya. Nah tuh, 14.45 on time datang di Busan ya. Ini kereta tadi yang aku naiki dari Seoul Station menuju ke sini ya. Jadi kurang lebih 2 jam 45 menit. Nah ini adalah Busan. Mampir kedai roti, cari kopi. Tapi agak sedikit kesusahan dengan bahasa. Ya udah, nene, aneo, anyong, haseo. Gitu saja. Nampak so enak banget guys, lihat guys. Wow. Masya Allah, ini sebelah luarnya dari Busan. Ya Allah, cantik itu loh. Busum ya, itu macam village, perkampungan gitu tapi di atas bukit. Di sini tuh rata-rata berbukit gitu loh. Wow, cantik kok. Silomen, ya Allah. Ini aku sudah di Busan Station, jadi aku sudahi saja ya kayaknya vlognya. Lepas ini aku mau lanjut ke hotel by metro ya, karena untuk ke hotel aku nggak tahu kalau harus gimana-gimana gitu. Yang jalan termudahnya adalah pakai metro, jadi aku mau cari metro kayaknya 3 ke 4 stop saja, turun di Jeolgi Station, jalan kaki kurang lebih 5 menit ke Forat Nampo Hotel. Nggak tahu aku bikin room tour atau enggak, karena benar-benar cuape banget. Mau mandi, mau rebahan. See you in the next video semuanya. Besok vlog liputan Busan. Sini tuh lihat, ya Allah, Masya Allah, cantik loh itu. Di sana, ini kotanya. Ya Allah, kota Busan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. See you semuanya.